Sebanyak 1.862 liter minuman keras atau miras jenis cap tikus dan oplosan berhasil diamankan oleh tim terpadu operasi gabungan di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo. Hal tersebut terungkap dalam rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Ribuan liter miras tersebut diamankan di 4 wilayah perbatasan, seperti perbatasan Atinggola, Taludaa, Tolinggula, dan Popayato. Dua pelabuhan di Kabupaten Gorontalo Utara juga menjadi target operasi yang dilaksanakan menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 tersebut. Di tempat yang sama, Kapolda Gorontalo bersama Komandan Korem 133 Nani Wartambode menyatakan tidak akan segan memberantas peredaran miras. Bahkan menurut keduanya, bagi anggotanya yang terlibat juga akan diberikan hukuman setimpal. Selain 1.862 liter miras, ada berbagai merek miras lainnya yang berhasil diamankan. Di antaranya Valentine 19 botol, Carlo Rossi 7 botol, Bargin 15 botol, Tanduai 1 botol, dan Bir 3 botol. Rapat Forkopimda yang dilaksanakan oleh Badan Kasbangpol Provinsi Gorontalo ini selain membahas masalah pemberantasan peredaran miras, juga membahas masalah antrian BBM dan kesiapan menghadapi bencana alam. Saya dikirim foto dari hampir tiap hari ada jadwal penyaluran BBM bersubsidi malamnya. Dan paginya malam itu tak ada. Dan akhirnya sudah beralih ke mobil-mobil yang baru, mobil pickup. Di mana terinformasi diduga bahwa tanki itu sudah diubah modifikasinya dan muatan yang di sana sini pasti akan terjadi bencana alam. Kalau kita lihat di Provinsi Gorontalo ini intensitas hujan lebat itu kemungkinan besar di Gorontalo Utara. Saya lihat hampir tiap hari hujan di Gorontalo Utara.